Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa nama showroom mobil kalian? Kembar Gambir. Oke. Ya, sekarang Arsa lebih dahulu yuk. Arsa menyampaikan yuk. Arsa ingin membuat apa itu? Truk derek. Untuk menderek mobil. Selanjutnya Eleno. Sepatu Jordan. Coba tunjukkan. Ya. Sepatu Jordan dan untuk apa? Untuk membeli mobil ya, untuk pelanggan, untuk merchandise apa? Ya, untuk souvenir ya. Oke. Nanti dipajang di tokonya ya, di lemari bajunya ya. Oke, oke silakan sekarang Saka nih. Saka presentasi. Ada bis. Jadi showroom mobil Gombar Gambir menjual bis juga ya. Iya. Oke. Sekarang yuk. Bagus kan, udah dibikin lagi jadi bagus. Alhamdulillah. Yuk Al-Fatih. Saka masih lanjut, yuk. Itu. Semula di sebelah sana ada air mancur, sekarang sudah rusak air mancurnya. Oke, baiklah. Al-Fatih, yuk giliran Al-Fatih sekarang. Apa yang akan? Oh, ada kostum yang hilang juga. Kemana hilangnya? Oke, oke. Setelah di bawah tanah. Oh, hilang di bawah tanah. Sejak dulu. Tertanam. Oh, seorang mobil ini tertanam. Sudah tertanam di dalam tanah ya. Oke. Masih ada sisanya. Baiklah. Sudah. Kamu dulu loh. Oh, boleh. Sekarang Al-Fatih dulu ya, Arsa. Yuk, silakan Al-Fatih. Oh. Ya. Toyota Serena. Buat belinya itu ada 5.000 buat belinya. Oke, pada waktu Al-Fatih membuat jenisnya AAA. Oh, jenisnya AAA. 5.000 ya Toyota Serena. Oke, mana Toyotanya? Toyotanya ini, Pak. Toyotanya itu. Wah. Bagus sekali, baik. Ada lagi yang akan Al-Fatih sampaikan? Ada. Mana? Apa? Ini. Apa itu? Ya. Kolam renang. Di showroom mobil kalian ada kolam renangnya? Iya. Iya. Untuk apa? Ada kolam renang bisa main-main sana. Jadi pelanggan showroom mobil kalian bermain di kolam renang ya? Sudah berjamur. Oh, nanti dibersihkan ya. Oke, terima kasih. Ya sekarang giliran Leon ya. Apa yang akan Leon sampaikan? Ini coba Leon sampaikan. Leon membuat apa nih? Showroom mobil. Mana? Apa yang Leon buat? Ada tempat pencucian mobil. Ini untuk menyalakan ya. Oh, menghidupkan. Oh, untuk menghidupkan air, untuk mengoperasikan mesin air ya. Lalu apa lagi yang akan dijelaskan oleh Leon? Apa lagi Leon? Oh, itu untuk selangnya ya, tower air itu.
Lalu ini lagi dicuci. Sedang dicuci. Oh, ada mobil yang sedang dicuci. Masya Allah, alhamdulillah. Atapnya mana? Atapnya Leon bisa menambahkan kalau Leon ingin memberi atap di tempat pencucian mobilmu ini ya. Baik, oke. Terima kasih Leon. Ini ada patung. Patung apa itu? Ini patungnya patung bendera. Patung bendera. Oh, ini di sini ada tangga. Oh ya. Ke sini terus foto di sini. Untuk selfie, ada spot selfie-nya di bagian atas. Jadi sebelum, jika kita ingin berselfie di atas sini, kita lewat tangga ya. Oke. Oh, tangga paling seram, paling menyeramkan di dunia. Oke, mana? Nanti masuk sini nggak pakai pengaman. Tidak ada pengamannya. Wah, berarti sebaiknya pelanggan showroom mobil kalian tidak diizinkan untuk berfoto di sini ya, karena berbahaya ya. Bisa. Oh, bisa. Tapi pengamannya harus di. Oh, jadi harus dilengkapi dengan pengaman terlebih dahulu. Baik. Oh, bisa juga. Baik. Jadi intinya, kesimpulannya tetap aman ya digunakan ya. Baik, alhamdulillah. Ada pengamannya. Oh, sudah ada sebagian yang diberi pengaman ya. Oke. Sudah selesai? Cukup. Oh. Arsa akan menambahkan. Ini mobilnya lagi tinggi. Mobilnya sedang tinggi. Mobilnya sudah tinggi. Ini ada tata TV, ada untuk menonton televisi, ada kursi. Ada masak-masaknya. Ada tempat memasak. Ada mainannya. Jadi lengkap ya mobilnya ya. Masya Allah. Ada kerang. Untuk apa di situ ada kerang? Kerang ya, jadi itu batu kerangnya. Jadi rumahnya di sini. Batu-batu kerangnya ditambahkan di situ ya. Termasuk pengamannya ya, sudah ada penambahan pengaman lagi ya. Oke. Terima kasih. Ada rumah berjamur di bawah kolam renang. Jadi pada jika kita menyelam di kolam renang itu, maka di bagian bawah bisa digali ada rumahnya. Jadi kuburan karena tertanam di dalam tanah ya, di bawah tanah. Oke. Jadi isi ada setan. Aku enggak ada di dua, ada sesuatu. Sesuatunya ada pengaman, ada kursinya. Itu dalamnya bagus banget. Jadi di dalam bismu. Oh, itu adalah bis paling bagus di dunia. Oke, ada kamar mandi, ada musik-musiknya. Iya. Ada, oh, bisa tempat foto di dekat situ ya. Baik, di dekat mobil ya. Waalaikumsalam.